Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 2 akan membentangkan tentang hot coffee. Saya Ahmad Wafiuddin dan bersama kumpulan saya Ainul Ashikin, Siti Maizatul Surya, Aisyah Mardiah dan Muhammad Nur Hafiz. Pengenalan hot coffee. Hot coffee merupakan hot yang popular selain daripada hot nasak. Nama kopi diambil bersempena dengan nama sebuah bandar iaitu Al-Kufah terletak di Mesopotamia. Hot ini merupakan asas kepada hot Arab. Ia telah berubah bentuk asalnya yang lurus dan tegak kepada bentuk berbunga dan berdaun bersumberkan dengan bentuk tumbuhan yang menjalar. Dengan dihiasi pelbagai variasi khat, telah terbentuk sejenis khat yang tidak lagi dilukis menggunakan pengkot tetapi dilukis dengan menggunakan pensel, pembaris, kertas graf dan alat jangka lukis. Ciri-ciri khat kufi pula ialah bersegi, tegak dan juga bergaris lurus. Bentuknya yang berunsurkan geometri ini amat sesuai dilukis di mozaik, jubin, batu bangunan seperti masjid dan sebagainya. Jenis-jenis khat kufi pula terbahagi kepada 10 jenis, antaranya ialah khat kufi basit, khat kufi murabak, khat kufi musattar, khat kufi muwarrak, khat kufi musyakal dan sebagainya. Seterusnya, untuk sejarah khat kufi, khat kufi merupakan kaligrafi Arab tertua. Dinamakan kufi kerana berasal dari kota Kufah di Iraq, kemudian tersebar ke seluruh jazirah Arab. Pada zaman permulaan penulisan di Kufah, Al-Quran ditulis menggunakan tulisan kufi tanpa ada baris, tidak seperti apa yang kita baca pada hari ini. Seterusnya, had yang terawal muncul dan digunakan secara meluas untuk penulisan Al-Quran suatu ketika dahulu sebelum kemunculan had nasar. Had kufi juga digunakan sebagai tulisan dalam Al-Quran selama 3 kurun lamanya. Dan had kufi juga tersebar ke seluruh dunia bersama tersebarnya agama Islam. Perkembangan had ini dibantu dengan galakan yang kuat oleh pemerintah Islam yang berpusat di Kufah sehingga ia diikuti dan dipelajari. Ada pendapat lain mengatakan bahawa para pendatang dari Madinah mengenakan had yang mereka kenal ke Kufah hingga terjadi perkembangan bentuk dan keindahan di dalamnya. Sejak saat itulah, had Arabi muncul dan berkembang di Kufah mengikut perkembangan pemerintah Islam yang berpusat di Kufah. Seterusnya, keunikan hot kufi. Hot kufi mudah dikenal pasti kerana sifatnya yang bersudut atau bersegi. Kufi itu sendiri membawa maksud sebuah garisan yang bersudut, lazimnya dengan garisan menegak dan melintang secara memanjang. Salah seorang penggiat seni hot kufi yang masyhur iaitu Dr. Abdullah Abdul Butuni menyatakan bahawa gaya penulisan hot kufi menekankan tiga prinsip iaitu keseimbangan, irama dan keharmonian. Hot kufi juga mempunyai ukuran yang seimbang dan spesifik. Hot ini juga kelihatan lebih kemas dan ringkas. Dan akhir sekali, kufi merupakan antara jenis hot yang tidak memiliki ejaan atau vokal tashkil, tiada tanda bacaan baris atau penunjuk juz, tiada nombor muka surat, nombor ayat dan hiasan. Seterusnya, kami akan menunjukkan sedikit demonstrasi bagaimana hot coffee ini digunakan dalam menulis kalimah-kalimah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Anwar Ashikin binti Surmajdi, memegang nombor matrik 118-124. Mari kita beralih kepada sumbangan Hot Coffee. Sumbangan dari segi agama, pertama penulisan Al-Quran dan Kitab. Ditemukan pada 750 hingga 800 Masihi, penemuan Al-Quran dari Afrika Utara yang merupakan kombinasi unik antara Hot Coffee awal. Kedua, dakwah Islamiah. Perkembangan seni khat Arab tersebut juga dapat melahirkan pemerintahan Islam yang gemilang seperti Turki Utsmaniyah. Kemahiran insaniah pertama, kita dapat melatih sifat sabar serta dapat meningkatkan keyakinan diri. Kedua, dapat memperkukuhkan kemahiran seni serta bakat. Ketiga, dapat mengukuhkan hubungan silaturahim. Sumbangan dari segi ekonomi, pertama, seni khat Arab juga dapat menjana kewangan serta dapat meningkatkan produktiviti ekonomi. Kedua, dapat memperkenalkan kepada industri luar melalui keunikan serta gaya ilustrasi seni khat Arab tersebut.
Ketiga, kita juga dapat memperkenalkan pelbagai produk yang berasaskan seni khat Arab, iaitu seperti lukisan, seni ukiran kayu dan sebagainya. Kesimpulannya, seni khat Arab merupakan seni warisan yang dapat menjadi seni dekorasi indah yang patut kita banggakan. Jadi marilah kita sama-sama pelihara agar tidak mudah luput ke generasi yang seterusnya. Wallahu a'lam.